Sejenak kita merenung kepada Allah, merenung tentang kehidupan di dunia. Untuk apa kita hidup di dunia, hadirin sekalian? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita untuk dunia ini. Dunia ini ternyata setelah kita pikirkan, kita renungkan, bukan tempat tinggal kita. Dunia diciptakan sebagai tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah ciptakan dunia bukan untuk kita, tapi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Buktinya kita di dunia enggak lama, hadirin sekalian. Lihat, kita lihat di depan, belakang, kiri, kanan, kanan kita. Satu persatu orang-orang pergi meninggalkan dunia ini. Orang-orang terbaik di dunia, para nabi meninggalkan dunia ini. Orang-orang jahat meninggalkan dunia ini. Raja-raja, orang-orang kaya. Saya sendiri, ayah saya minggu lalu hadir meninggalkan dunia ini. Dan satu hari nanti kita yang duduk di majelis ini tinggal cerita, hadirin sekalian. Kita pun akan meninggalkan dunia ini. Jadi biasa-biasa saja sama dunia ini. Dunia ini, hadirin sekalian, tempat ujian. Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan. Kemiskinan di dunia bukanlah sebuah kehinaan, tapi ujian. Kemenangan bukanlah sebuah kejayaan. Kekalahan bukanlah sebuah kehinaan, tidak. Tapi semua ujian, hadirin sekalian. Sakit di dunia ini gak lama, sebentar saja. Sehat pun gak lama, ya. Kaya gak lama, miskin gak lama. Jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati gak lama. Makanya hadirin sekalian, orang-orang beriman tidak menumpukan hasratnya kepada dunia, tidak menunjukkan hasratnya kepada dunia. Orang-orang beriman faham betul dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Kalau kita diciptakan untuk dunia, tentu kita akan kekal selama-lamanya di dunia. Tidak. Tapi sementara saja, hadirin sekalian. Nah, maka hadirin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Ta'ala. Fikirkan. Sesaat berfikir untuk perkara ini, hadirin sekalian. Dalam satu hadis diceritakan, lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Dan orang yang paling hebat dalam pandang Allah, yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Kita enggak pernah tahu, Pak. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Yang namanya kematian tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Tidak ada hubungannya kematian dengan penyakit. Kematian itu berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan mati satu orang manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah Ta'ala sempurnakan seluruh rezekinya. Maka hadirin sekalian, supaya manusia tidak bingung, maka Allah telah hantarkan 124.000 orang anbiya alaihi salatu wassalam. Dihantarkan nabi-nabi untuk menjelaskan maksud Allah hantar kita ke dunia ini. Apa maksud utama, hadirin mulia? Maksud yang paling utama Allah hantar kita ke dunia adalah untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. Seluruh nabi, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Semua nabi mendatangi kaumnya, bercerita tentang kebesaran Allah, tentang kebesaran Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menceritakan bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi tanpa tiang. Yang menciptakan seluruh jagat raya dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah Allah Ta'ala. Yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis, jaddidu imanakum, tingkatkan iman kalian, kata Nabi. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Inilah ciri-ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri umat Nabi, hadirin sekalian, dia menjadikan kerja Nabi menjadi kerja dia. Apa kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siang malam, hadirin mulia, mengajak manusia kepada Allah. Siang malam mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. La ilaha illallah. Itu kerja Nabi, Pak. Datang ke orang-orang kaya, mengingatkan orang kaya, harta yang ada pada tanganmu, di rumahmu, bukan kau yang punya, tapi Allah yang punya. La ilaha illallah. Kau kaya bukan kau karena kau hebat, tapi karena Allah al-ghani al-mughni, yang maha kaya, yang maha memberikan kekayaan, telah memberimu harta sebagai ujian.
Nah, jadi bukan hak milik. Di dunia ini enggak ada hak milik. Kalau hak milik diberikan dan tak diambil lagi selama-lamanya. Tapi di dunia ternyata setelah diberikan oleh Allah kemudian diambil lagi, titipan. Datang nabi-nabi kepada pedagang mengingatkan para pedagang bahwasanya yang memberi kamu rezeki untung adalah Allah. Rezeki bukan datang dari perdaganganmu. La ilaha illallah. Sehingga para pedagang waktu itu, hadirin sekalian, orang-orang kaya, para petani menganggap nabi-nabi gila. Karena hari-hari dia nampak untung datang dari perdagangannya, buah datang dari perkebunannya, tapi nabi-nabi datang menafikan itu semua, mengatakan buah datang dari Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. Ini kerja nabi-nabi, Pak. Menafikan makhluk. Bukan mengecilkan, Pak. Menafikan. Bahwasanya makhluk ini tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga dan neraka itu tidak ada, hadirin mulia. Surga dan neraka itu pun diadakan oleh Allah Ta'ala. Allah yang mengadakan. Allah sudah ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, ateis semua dunia ini, Pak. Tidak percaya sama Allah, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Ini kerja nabi-nabi dan ini kerja kita. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia. Malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari nabi-nabi berkeringat untuk dakwah, malam hari mereka menangis-nangis memohon hidayah. Apakah kerja ini sudah kita buat atau belum? Ini diwariskan kepada umat, bukan hanya kepada ulama. Ulama pewaris keilmuan para nabi, maka kita wajib memuliakan ulama, mencintai ulama, warasatul anbiya. Tapi kerja nabi diwariskan kepada seluruh umatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan basirah, dengan hujjah yang nyata, Quran dan sunnah, ana wa manitaba'ani. Ini kerjaku dan kerja seluruh pengikutku.